Hari ini kita mau masuk ke Terminal 1B untuk menyambut bokap penerbangan terakhir dia setelah pensiun. Jadi besok umurnya udah 65, dia udah berhenti terbang. Kita sekeluarga nih masuk. Kita mau ke bandara, masuk ke Terminal 1B untuk jemput bokap, last flight ke bokap. Nyokap udah siap. Dimana? Dengan kursi rodanya. Sini. Detik-detik babak turun. Andika cepet. Weh. Peace dong ah. Kita naik pesawat jemput bokap. Pesawatnya 77. Kita menunggu kedatangan bokap, tapi udah di depan pesawat. Masuk aja. Masuk. Hai, Pak. Assalamualaikum. Siapa ini? The man of the hour. Pengangguran lu sekarang.
Ini ganti mau yang merah. Yang chat aja. Halo. Sama papa. Tes final. Ya sama keluarga. Bagi semua yang hadir, khususnya di sini keluarga Kapten Edi Krisnawan, sebelumnya atas nama manajemen Lion Air, Kapten PMD, Kapten Daniel Putu, Kapten Direktur Operasi Kapten Zwingli Sinalahi dan semua staff tidak bisa hadir, beberapa saja chief pilot, mengucapkan terima kasih atas keberhasilannya Kapten Edi Krisnawan menyelesaikan tugasnya sebagai pilot di penerbangan komersil. Dan saat ini kita sudah berkumpul di mana kita pertama sudah melihat bagaimana Kapten Edi Krisnawan menyelesaikan tugasnya flight terakhir dari Semarang Cengkareng. Dan mungkin dan saya ketemu dari SMA dan sangat jauh hebat. Lebih bagus. Terima kasih atas kehadiran dari kelayan atau staff-staff lain pada hari purna karya di sidang purna karya Kapten Edi Krisnawan. Semoga Kapten Edi Krisnawan menjadi teladan buat kita semua. Amin. Dengan umur sekian masih sehat walafiat dan keluarga yang masih sejahtera. Amin. Semoga kedepannya untuk staff di Taiwan akan bisa meningkatkan. Terima kasih atas kesempatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo dong? Ini gak bakal ketemu bro. Tiap hari ntar ketemu. Karena buat kita. Ya tetangga, karena lain itu kita jarang ketemu. Ntar ketemu lagi. Iya, Mir, ya. Selamat. Thank you. Sekali kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang lain yang telah mendukung daripada acara ini. Dan kebetulan kami juga di force kami nanti akan selalu diadakan silaturahmi, dan sudah sebagian besar dari angkatan kami sudah berusia 65 termasuk saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lain, Kapten Muncul dan semuanya, rekan-rekan semua. Dan kami mengucapkan harapan kepada yang masih muda-muda
kita harus disiplin. Dan alhamdulillah kata di Sawang selama 43 tahun belum pernah terjadi hal-hal even of a small accident. Dan kebetulan juga kami Kapten Hartono sedikit. Kita dan saya pribadi kepada Kapten Listawan adalah guru daripada saya jadi bisa sholat dan basic saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti dari pilot dan saya bisa kembali lagi di lima waktu. Amin, amin. Sekian dan terima kasih. Dan saya harapkan cuma satu rumahnya disiplin waktu ataupun apapun. Jangan apalagi dengan disiplin, jauhkanlah narkoba ini. Terima kasih. Saya kurang biru. Baru join di lain. Baru saya mau. Oh, masih training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama menguji dan menguji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Sehubungan dengan masa purnabakti saya yang sejak tanggal 1 Mei 1976 sampai sekarang 21 September 2018, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, ridhonya. Juga saya bersyukur kepada keluarga saya, istri saya yang telah support saya dari mulai take off sampai landing dan sampai pulang ke rumah. Kemudian juga anak-anak saya juga support saya dalam perjalanan dan tugas ini. Dan tentunya tanpa mereka saya tidak jadi apa-apa. Karena mereka sangat sangat sayang sekali sama saya. Segala sesuatu yang dibutuhkan selalu mereka siapkan. Kemudian terima kasih juga kepada manajemen Lion dalam hal ini diwakili oleh Ketum Bangkang, baik dari Pak Susi Pak Susi Kirana sampai dengan ke bawahnya sampai yang paling dasar, semua adalah memberikan dan masukan saya dalam tugas sehingga saya bisa melaksanakan tugas ini sampai masa purnabakti. Dan kemudian kepada rekan-rekan saya baik RO atau kapten-kapten yang dulu RO saya sekarang jadi kapten, terus Mbak Permugari supporting dari logistik dari rem training semuanya mensupport saya di dalam melaksanakan tugas sehari-hari, karena tanpa mereka saya tidak bisa terbang. Terus terang aja saya kurang pimpin satu guru aja udah tidak terbang, saya itu kalau ekor aja saya nggak bisa terbang. Kekurangan pomper aja yang ngangkut barang itu saya tidak bisa terbang. Mereka adalah support saya semuanya dari paling awal sampai saya bisa sekarang ya. Kemudian juga kepada Bursa Juri dan kepada semua semuanya yang ada di lain ini yang telah masuk ke saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tanpa adanya kalian saya tidak jadi apa-apa. Kemudian saya juga manusia biasa dan tentunya banyak kesalahan dan mohon dimaafkan apabila dalam pergaulan kita sehari-hari ada kata-kata atau perlakuan saya kurang bisa mengena, baik kepada manajemen, kepada cipal, kepada semuanya yang berada di layan ini. Apabila ada tingkah saya atau lisan saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan.
karena saya manusia biasa, selalu memberi tugas bahwa melakukan kesalahan atau kadang-kadang bercanda-bercanda yang kurang mengena gitu, ya saya hilang dan mohon dimaafkan juga. Kemudian harapan saya adalah kepada seluruh manajemen dan seluruh karyawan lain supaya tetaplah bertugas sesuai dengan posisinya masing-masing. Seperti kata-kata saya memberikan itu adalah disiplin, baik disiplin waktu ataupun disiplin proses, disiplin kerja, semuanya berjalan dengan prosedur yang harus dilakukan. Tidak ada lain, jangan sekali-kali memberikan bonus, itu sangat membahayakan dan akan berpengaruh pada profesi kita. Apalagi mencoba-coba untuk hal-hal yang terakhir itu jangan sekali-kali. Dan harapan saya juga yang lainnya adalah teman-teman ada saya masih tidak mau bantuannya kalau dia bisa berkembang sesuai dengan posisinya dan lain-lain. Kemudian saya terima kasih kepada manajemen yang mau atau memberikan waktu atau kesempatan untuk bisa sedikit memberikan ilmu kepada yang lain. Mudah-mudahan saya bisa menjadi manajemen hal-hal yang sesuai dengan apa yang diharapkan, karena saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya keinginan dan saya punya waktu saja. Saya kesempatan itu yang saya punya. Kalau misalnya dimanfaatkan pada lagi, saya siap dan saya bersedia. Dan tentunya kepada teman-teman semua saya ingin ini supaya layar, supaya layar bisa lebih maju lagi, mungkin mengembangkan saya ke seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan pikiran Pak Bukitirana bisa membuat layan sampai ke seluruh dunia, mudah-mudahan. Juga yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kalau ada kata-kata atau pelaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari lainnya kepada Kapten Edi. Pak Kapten Widi menyerahkan plakat ini kepada Kapten Edi. Sekali lagi terima kasih atas pelangkatnya, yaitu akan saya simpan sebagai kenang-kenangan. Dan tak lupa juga terima kasih atas acara ini. Saya tidak kemarin dari kemarin saya pikir mau diapain saya nggak tahu. Ternyata ini yang bisa saya katakan. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sedikit saya komentar tentang Kapten Edi Krisnawan. Beliau adalah guru semenjak 1993 saya kenal beliau sampai. Mari kita berdiri sejenak bagi yang non muslim silakan sesuaikan. Mari kita berdoa semoga semua karya bakti beliau yang selama ini dijadikan, yang selama ini dedikasikan kepada layanan dan seluruh dunia perbangsa Indonesia menjadi amal ibadah. Amin. Yang selalu jariah, selalu didoakan oleh para murid-murid beliau yang sampai saat ini masih menerbangkan pesawatnya dengan berusaha semaksimal mungkin hingga bisa selamat, aman, mengantarkan jutaan penumpang di Indonesia maupun di macam negara, bahkan umroh dan sebagainya. Semoga menjadi amal ibadah yang selalu jariah di sisi Allah SWT. Dan bagi kita yang masih aktif mengabdikan diri di dunia perbangan, semoga dapat mencontoh tauladan beliau tetap menjalankan karya bakti berdasarkan dunia dan akhirat, yaitu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita tetap mencari mindset di dunia dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf satu gua suasana hari ya. Karena cita-cita kita bersama adalah dapat pensiun di hari akhir usia kita dengan selamat, aman, sentosa, tanpa cacat
tanpa ada gangguan, tanpa eksiden, insiden dan lain-lainnya. Amin. Semoga Tuhan yang mau sabar.